Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Atin Hartini asli Indonesia yang lagi menonton di Taiwan. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan banyak terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Atin Hartini. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah. Oke, nah guys, pada kesempatan kali ini saya habis belanja buat makan siang guys. Ini jalan menuju ke rumah si Akong bos ya. Coba bayangin siapa yang betah coba. Ini kanan kirinya kandang ayam. Ada juga pohon kelapa, guys. Saya ini habis beli buat makan siang. Ini kan ya sekali-sekali tiap seminggu sekali saya keluar, kadang seminggu dua kali juga saya bisa keluar. Enaknya di situ bebas. Bebasnya gitu, nggak rewel gitu si Akong. Ini pabriknya si Akong. Panjang banget. Babu mau makan itu aja beli dari toko Indo. Jalannya kayak gini. Lihat nih. Bener-bener deh di Taiwan, tapi nggak masalah, cuman bete. Mungkin kalau bukan saya nggak ini ya, nggak betah ya, soalnya orang kan jarang ya kalau misalkan bawa sepeda gitu yang berani keluar. Kalau saya berani aja, penting buat makan harus berani buat cari makanan Indo. Love Indonesia. Masya Allah, ini jauh guys, ke dalam dari itu pemandangannya sampai segitunya. Ini kalau nggak ada pabrik sepi banget. Biarkan saja orang Taiwan ini. Ayo aja terus. Ini pabrik si kakek semua ini. Itu Mia orang lagi bayangan itu. Kayak di kampung banget ya. Desa banget segininya di Taiwan. Aduh mama, liatin kesononya. Ini pabrik sembat, pabrik si Akong itu.
Ada pohon pisang, guys. Pertanian. Takut ada anaknya ntar dikira mogok saya. Biarin aja. Sepedanya mogok. Belanjaan saya. Oh bukan. Saya tahu semua mobil anaknya Akong. Di sini tuh tanahnya itu subur. Ditanamin apa aja bagus banget. Yuk saya jalan ke sono terus. Indah banget ya. Kelihatannya indah. Gak ada orang. Ini jam 6 aja udah gak ada orang. Habis beli nasi. Menuju rumah kakek. Kesono terus. Kok bisa ya? Di Taiwan segininya. Ini mau buat untungnya tuh fasilitasnya disediain. Tanaman kacang sama ubi. Dari ntar ada yang laporin aku nih. Kata si Akong, itunya aku kempes. Pemandangannya indah banget. Banyak yang dilihat hanya pabrik. Orangnya juga gak tahu tinggalnya di mana. Pandang pohon kacang. Nanti kalau orang ini nyabut kacang, aku mau belilah biar direbus. Dulu juga di depan rumah saya aku ada, cuman saya masih baru banget jadi nggak berani. Coba dari sono. Ini biasanya kalau hari kerja tuh orang Indonesia di sini banyak. Bawa panjang banget ya. Pohon jagungnya kerapetan ini orang Taiwan itu. Tapi emang begini apa ya kalau di Taiwan? Tapi kayaknya nggak masuk, tapi kok ada suara mesin ya? Pada orang itu di dalam. Aduh. Masih jauh ini ke rumahnya. Liatin. Pemandangannya. Pohon jambu, pohon apa? Banyak banget di sini, pepaya itu, macam-macam. Apa ada yang masuk ya? Tapi kok itu ada suara orang? Kali ada ya?
Duh, mama. Liatin. Coba yang betah di sini, oke? Oke, cukup sampai di sini dulu video dari Atin Hartini Channel, agar channel Atin Hartini cepat berkembang. Share, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.